yang nyata ancaman sekarang malah ya kayak keutuhan hutan ini, karena semakin banyak aktivitas manusia juga, orang banyak merambah juga, membuka hutan yang awalnya itu tempat owa, sekarang owanya nggak ada lagi, seperti itu. Nah ini yang sebenarnya lebih nyata. Akhirnya bergeser ketika hujan di tengah yang seharusnya musim panas hujan, pohon itu seharusnya berbuah menjadi vegetasinya menjadi tumbuhan yang lain. Misalkan daun yang harusnya menjadi buah menjadi daun lagi, buahnya rontok. Itu yang berpengaruh kepada hewan yang ada di hutan petung kriyo ini.